Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Abbas, guru sejarah tahun 4. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah tahun 4, iaitu topik sejarah dan kitab. Okay, apa itu sejarah dan kitab? Jom kita belajar hari ini. Okay, karangan penjara ini ada terbahagi kepada dua. Yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, sumber dalam sejarah. Kita pergi dahulu kepada pengertian sejarah. Okey? Apa itu pengertian sejarah? Okey, pengertian sejarah. Mengikut maksud Kamus Dewan Sejarah, ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Benar-benar berlaku, cikgu. Highlight benar-benar berlaku ni, warna merah. Maknanya perkara itu memang benar-benar berlaku. Bukan tipu-tipu. Bukan dibuat-buat cerita. Memang benar-benar itu memang terjadi. Memang ada depan mata. Memang terjadi ya teman-teman. Okey? Benar-benar berlaku ni. Faham? Okey, kita tengok pula. Sejarah yang diberi pengertian oleh tokoh-tokoh sejarawan dunia. Yang pertama, tengok Herodotus, sejarawan Yunani. Mereka-mereka ni ialah sejarawan-sejarawan zaman-zaman dahulu yang terkenal. Dan ada juga yang masih ada lagi sekarang dalam Malaysia. Okay, contoh. Yang pertama kita tengok Herodotus ni. Herodotus ialah sejarawan Yunani. Sejarawan merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Ibn Khaldun ni pula sejarawan membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ibn Khaldun ni siapa? Ibn Khaldun ni sejarawan Islam yang tersohor dahulu. Kalau sebut pasal Ibn Khaldun, semua orang kenal. Orang Islam mesti kenal. Okay? Orang yang belajar sejarah mesti kenal dia. Okay? IHK. Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Okay, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kai Kim mengatakan sejarah menunjukkan peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Okay? Simple je. Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim juga mengatakan sejarah merupakan catatan ataupun rekod suatu peristiwa yang berlaku pada masa dahulu. Nampak? Lebih kurang je, lebih kurang je. Awak baca, awak nilai sendiri, awak faham itu pengertian, tu apa, pengertian sejarah tu apa. Okay? Yang pastinya benar-benar berlaku dan disokongkan lagi oleh apa-apa yang patut, semua-semua agak apa ya, kita tengok. Kalau tak panggil sejarah, yang panggil apa? Kita pergi seterusnya. Sekiranya kebenaran suatu cerita tidak dapat dipastikan kesahihannya, ia dianggap sebagai apa? Mesti awak tertanya-tanya, ialah benda tu orang buat cerita je. Cerita ni betul ke? Cikgu betul ni. Tapi saya tak tahu benda tu dia panggil cerita apa. Ada dua jenis. Yang pertama dipanggil cerita dongeng ataupun kisah dongeng. Kisah dongeng ni, kisah cerita zaman-zaman dahulu kala yang direka-reka dan tidak benar. Contohnya cerita pasal Pak Kaduk, Pak Pandi, Lebai Malang. Cerita-cerita rakyat lah, macam cerita-cerita dongeng, cerita-cerita rakyat lah, senang cerita rakyat. Zaman dulu mana ada Pak Wagah, mana ada YouTube. Ni ya cerita-cerita yang dapat buat untuk mengisi masa lapang. Okey. Mitos. Mitos ni di mana dia cakap kisah cerita dahulu yang dianggap benar tapi tidak dapat dibuktikan kebenaran. Benda tu terjadi tapi tak ada siapa yang boleh tunjuk bukti. Oleh itu cerita-cerita yang berkaitan kisah-kisah dongeng, mitos, tidak boleh dianggap sebagai peristiwa sejarah. No, 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 no. Faham? Benda ni tak betul, tak boleh. Okay? Kita tengok seterusnya. Yelah, kalau benda tu tak betul, ya cerita ni, cerita tu, macam mana kita nak betul, kita nak dapat, nak cakap macam mana? Benda ni betul je. So, bagaimana kita nak dapat menentukan sejarah itu benar, benar-benar sahih dan benar-benar berlaku? Mestilah ada sumber-sumber dia, betul tak cikgu? Okey.
Pengertian sudah, baru kita masuk ke topik yang kedua iaitu sumber sumber dalam sejarah. Yalah, sumber ni dia nak menentukan adakah sejarah ini benar. Bagaimana? Macam mana? Dan macam mana nak tahu? Lebih kurang macam itulah. Sumber dalam sejarah. Okey. Tengok, bukti-bukti yang boleh menyokong kepada suatu fakta sejarah. Bukti-buktilah. Dah ada bukti, baru kita boleh. Oh, bukti ini benar mengatakan bahawa itu sejarah yang betul. Contohnya, contoh macam ni. Awak dah kena faham macam tu. Seorang pencuri ditangkap kerana mencuri motosikal. Pak ditangkap. Tangkap tapi bahan bukti tak ada. So dia tidak boleh dianggap ia sebagai pencuri sebab tak ada bahan bukti. Tapi apabila ditangkap seorang pencuri ini dan ada bukti, dia contoh dia curi motor, barulah dia ditangkap dan masuk ke dalam penjara, barulah dikenakan kesalahan. Contoh dia macam itulah untuk memudahkan awak faham. Okay, yang kedua, sumber sejarah akan menjelaskan dan memberikan maklumat serta bukti tentang suatu peristiwa. Semua-semuanya yalah macam juga bukti-bukti. Contohnya jam. Jam ni zaman dulu. Tak ada ni. Berapa lama dia dibuat pada apa? Macam tu lah lebih kurang. Berapa lama dah getah ini? Berapa lama dah besi ini? Contoh macam tu lah. Okay. Sumber sejarah berperanan memberi maklumat dan bukti kepada kajian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan. Yalah, ya, kita jumpa benda ni. Okay, tahu. Ini 20 tahun. Okay, cikgu ni macam sejarawan lah. Ni macam ni, macam ni lah. Untuk dapat maklumat. Okay? Faham? Okay, seterusnya. Okay, kita tengok. Sumber-sumber yang terdapat ada dua. Sumber pertama ataupun yang panggil sumber primer. Ni lah. Bahan asli yang belum ditafsir, diolah atau dicetak oleh mana-mana sejarah buat atau penyelidikan. Maknanya benda tu tak ada lagi orang buat kajian. Tiba-tiba dia pergi menyelam dalam laut, dia jumpa benda ni. Benda ni tak ada orang buat kajian lagi. Benda ni tak ada ni. Tu dipanggil sumber pertama. Sebab aku tak pernah tengok lagi dah. Benda tak pernah tengok dalam Google, tak tengok ni. Itu dipanggil sumber pertama ataupun sumber primer. Okey. Yang kedua, sumber kedua dia dipanggil sumber sekunder. Maknanya hasil penulisan sejarawan dan para pengkaji sejarah yang lalu. Ayalah. Dia dah jumpa sumber primer, dia tulis-tulis dalam buku. Okey. Yang sumber kedua tu dibaca oleh kita yang sekarang ni lah. Itu yang kita dapat sekarang ni, sumber kedua. Faham? Okey, mudah aje. Pertama ni benda yang dijumpai. Yang kedua ni macam kita sekarang ni untuk dibaca. Kita boleh tengok benda tu. Tak tengok, so orang buat dalam bentuk tulisan untuk dibaca oleh kita ni. Okay. Kita tengok sumber primer tu macam mana. Sumber primer ni ada 4. Sumber sekunder pun ada 4. Fosil. Fosil tu lah. Fosil ialah tinggalan tumbuhan dan haiwan yang terawet. Contohnya tulang belulang. Contohnya tulang dinosaur dulu lah. Awak tengok dinosaur yang besar tu. Dinosaur macam-macam lah. Ataupun zaman Fir'aun dulu. Ataupun orang jumpa mayat Fir'aun. Tu mumia tu. Itu barang-barang tinggalan fosil. Okey. Manuskrip. Manuskrip adalah tulisan tangan seperti hikayat hantuah dan sulalatus salitin. Maknanya benda tu tulisan yang tak pernah, dia tak tahu siapa tulis. Tapi dia ada nama dia hantuah. Sulalatus salitin ni batu bersurat lah. Batu surat di mana kedatangan orang Arab ke tanah Melayu, menyampaikan agama Islam, membuktikan bahawa batu surat ni membawa Islam bertapak di sini, sini, masuk di sini, sini, sini. Contoh yang macam tu. Kalau artifak pula ni, artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikai, senjata dan duk siling. Maknanya benda ni dijumpa, contoh benda-benda macam ni, jumpa di dalam gua. Zaman-zaman perang dulu-dulu ni. Tapi kebanyakan benda-benda macam ni dalam gua lah. Jadi kalau dokumen rasmi ni,
mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ialah dokumen-dokumen perjanjian-perjanjian, perjanjian sebelum merdeka, perjanjian baling, macam-macam lah. Ha, membuktikan dokumen rasmi untuk menjadikan sebuah negara. Okey. Kita tengok sumber sekunder. Sumber sekunder ada empat: buku, majalah, akhbar dan risalah. Buku ialah macam juga kat ni, buku-buku hikayat hantu, majalah ya, majalah macam-macam sekarang. Majalah sekarang, dulu majalah dalam bentuk buku. Sekarang majalah dalam bentuk, mengikut peredaran sekarang, dalam bentuk online semua ada. Okey. Akhbar. Akhbar ni macam surat khabar, berita harian, utusan, metro, final harian dan sebagainya. Risalah ni macam ni, template-template. Ha, ni. Bagi dekat orang. Okey. Harap awak faham pembelajaran kita hari ini. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, lebih mendalam, cikgu harap awak boleh Google dan tengok dalam YouTube. Semua ada dalam tu. Ha, kalau awak nak tengok pasal fosil, pasal maksud sejarah lagi, cikgu saya tak faham lah cikgu cakap macam ni. Awak boleh tengok. Awak jadi tengok fosil ni macam mana, manuskrip macam mana, artifak macam mana, dokumen rasmi macam mana. Awak tengok. Macam-macam ada dalam internet tu. Boleh sekarang ni semua di hujung jari. Okey? Cikgu harap awak faham. Dan cikgu ada sediakan sedikit latihan untuk awak. Banyak. Okey, yang pertama, nyatakan pengertian sejarah berdasarkan pemahaman anda. Yang kedua, apakah maksud sumber primer dan sumber sekunder? Berikan contoh-contoh sumber sekunder dan sumber primer. Okey? Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap. Sekejap. Cikgu minta tolong satu ya. Boleh tak awak tolong like, komen dan share video cikgu buat ni, supaya video ni boleh ramai orang tengok dan cikgu lebih bersemangat lagi untuk buat video-video pendidikan yang seterusnya untuk kamu semua. Dan cikgu harap awak boleh buat benda tu dan awak boleh siapkan kerja yang cikgu bagi. Semoga Allah merahmati kamu. Dan kita berjumpa lagi di minggu hadapan dalam waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye. Selamat.